ceplok. Oke guys, balik lagi channel gue, Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang ada yang baru nih guys, dari X-Denary Heroes nih, dari JYP Entertainment guys. Ini judulnya Test Me. Ini udah disaksikan hampir 1 juta nih guys. Ini dalam waktu 1 hari. Ini baru keluar kemarin, 20 Juli kemarin guys ya. Test Me ini guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. Let's go guys. Let's go, 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 go. Plok. Apa yang baru nih guys, maksudnya nih. Kita lihat nih guys. Kemarin kan Happy Death Day kan guys ya. The winner is already decided. Anjir, suara bass di filter guys ya. Di low cut. Disqualified. Test me. Oke, bassnya benar-benar di cut guys ya, low-nya ya guys ya. Tuh scene-nya gue suka pemilihannya. Ting dong, ting dong. Set. Oh jadi karakter guys ya, musik mereka Happy Death ini setipe nih guys. Oh nice soundnya. Tone bassnya gue suka guys, jadi benar-benar mendominasi area low guys ya. Tone enak banget bassnya. Mainnya pakai pick nih kayaknya guys ya. Nice, nice, nice. Dan itu bikin jadi kayak nuansanya lebih dark dan misterius guys. Tong teng gitar pakai delay, terus belakang mat pakai apa reverb guys ya. Nih yang ini nih. Pone. Ya banjir-banjir. Sound drumnya asik. Gue juga suka nih guys ya. Jadi overhead room dari mic-nya itu lebih di balance-nya lebih rendah guys ya. Lebih direct microphone-nya. Jadi kalian bisa denger tuh situasi floor tom terus di hi-hat benar-benar spread banget guys. Nice. Oh, nice. Kompresannya juga asik. Oh, vibe-nya sama banget ya. Happy Death Day. Dark banget. Dark pengertian dark itu guys, kalian nggak terlalu bright nih suaranya guys, jadi nggak terang gitu guys. Benar-benar tuh secara EQ masternya itu benar-benar tuh dia modelnya begini guys, dari low high-nya makin turun gitu guys. Nice. Nice. Tapi mereka dapat karakternya sih guys, dapat karakter sengak gitu loh guys, kayak rebel gitu. Ya kan? Makanya begitu guys. Anjir Duk, dari kemarin guys ya, siapa gitaris gue lupa guys ya. Dia ngasih feel gitar kayak cek nyek nyek nyek. Nih nih guys. Nih di sini guys. Tet 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 tet. Anjir. Nice. Oh, soundnya guys. Ini ngingetin gue band sama Incubus guys. Gitaris itu lebih ke bring the ambience guys ya. Bukan main rhythm guys, tapi bring the ambience. Jadi benar-benar tuh dia ngisi di tempat-tempat yang ya perlu diisi guys. Ini kayak gini. Tomreng. Ini kalian harus dengerin pakai headphone guys ya, nanti setelah nonton gue guys ya. Di sini mereka pakai gitar pakai sound tremolo guys. Pa 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 rada-rada begitu guys. Volumenya up and down gitu guys. Tremolo sih. Tuh, mereka lebih explore ke sound guys ya. Oh nice. Oh drumnya unik sini guys. Lihat tuh guys, tuk 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 tuk. Itu apa coba yang dimainin sama gitaris ini. Gitarisnya bener-bener mereka oke banget guys. Gue gak tau di sini ada gue gak terlalu jelas guys ya, karena suara keyboard bisa menyerupai suara gitar, gitar bisa menyerupai suara keyboard guys ya. Ini di sini ada dua keyboard, di sini ada dua gitar, jadi mereka untuk middle frekuensi itu sangat banyak banget yang bisa dimainkan sama mereka guys. Jadi ini drum sama bass tuh benar-benar ngeritemnya tight banget, seksi sih. Oh pembagian suara juga asik, nice. Asik gitarnya gitu lagi. Wow, ditutupi sama dia. Nice. Keren, keren.
Di sini juga kalian juga bisa denger guys, antara blend gitar, gitar tuh apa bassnya aja udah di double guys ya, direct sama suara yang lebih distort guys ya. Di blend cuman lebih direct yang lebih keras guys, sama gitar yang sedikit unis ke bass itu gue suka guys. Dia cuman pakai overdrive dong guys, mungkin dari overdrive dari gain dari ampli langsung apa gimana gue juga gak ngerti juga guys. Ah di sini sound gitar ini distort, full distort sini. Blendnya gue suka guys, bijak banget, anjrit, gokil. Tuh, tremolo, delay, oh nice sound gitarnya. Terus attitude mereka gue suka guys, songong banget. Ini inspirasi dari Jameson banyak guys ya, tone-tone yang kayak gitu guys ya. Ini gue gak tau nih pakai fan, kayak gue sih biasanya dengernya Fender gitu guys ya, atau nggak gitar-gitar grudge gitu guys. Itu dikasih tremolo, ini dapat banget misterius-misterius kayak gitu ya. Oh ini ceritanya versus mereka. Wow, nice feel drumnya seksi parah. Lihat guys. Nih. Oh. Nice balance, nice banget. Cara kompres vokal juga asik guys. Oh nice, mereka band bagus guys. Itu kerennya tet. Wah gila dapat soundnya itu benar-benar tuh keren guys. Gue nggak tahu cara mainnya gimana guys ya. Gue juga bukan gitaris juga guys. Tapi gue denger banget itu suara gitarnya. Kayaknya cuma diginiin pakai ke senar ya. Tet. Mungkin guys ya. Nih guys. Pep. Nice banget. Attitude-nya gue suka. Cara dia ngetake-nya gue suka. Pemilihan soundnya gue suka. Ini hampir semuanya gue suka sih guys. Feel mereka. Cara bikin mood. Ambience dari keyboard, gitarnya di part-part tertentu yang bikin itu jadi gimmick guys. Setelah vokal kosong, dia masuk tuh, pasti selalu masuk, entah gitar, entah ke keyboard guys ya. Scene ini dia lebih ngepad guys ya, sama tuti-tuti ke gitar itu asik sih. Maksudnya cara mereka blend, cara mereka nyanyi, ini benar-benar moodnya hampir sama dengan Happy Death Day itu, the best guys. Extraordinary Heroes nih the best, asli guys, sukses dulu buat mereka nih guys. Sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video, jangan lupa untuk pencet tombol subrek, Chris sign out guys, apa?